semuanya, kembali lagi di channel aku Angga Prayoga. Dan hari ini teman-teman kita bakal bermainkan game Escape the Sushi Restaurant Obi dari Roblox. Nah jadi guys, untuk di video kali ini kita bakal berusaha kabur untuk dari restoran sushi guys ya. Karena guys, pemilikan restoran sushi ini mengerikan banget guys, seperti ada di thumbnail gamenya ya guys ya. Dan di sini juga aku itu ditemani lagi bersama si Ucup dan juga si Harumi lagi ya guys ya. Tapi sebelum dimulai videonya, seperti biasa jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Dan jangan lupa juga dinyalain loncengnya atau notifikasinya biar teman-teman semuanya gak ketinggalan untuk video terbaru di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Ya udah, langsung aja kita mainkan gamenya. Let's go guys. Nah di sini kita udah masuk. Oke, di sini ada si Ucup dan juga si Harumi. Ucup, Harumi, lihat Harumi di depan sana, pemilik restoran ini serem banget. Lihat tuh mukanya, wih matanya merah. Dan dia punya kumis dan giginya tajam banget, weh. Weh, Harumi, ntar kamu dipasak loh. Dipasak menjadi sushi cincang di sini nih. Ya udah yuk, Harumi sama Ucup, let's go. Mari kita keluar dari sini. Come on, come on. Awas tuh. Ya ampun, kena dong Haruminya, noob guys. Belum noob guys ya. Itu baru jatuh satu kali. Oke, Ucup udah di depan guys. Ini kemana? Oh, sini ada sumpit juga. Siapa di sini teman-teman yang suka sushi guys? Coba kalian komen di kolom komentar ya guys ya. Kalian suka sushinya rasa apa guys? Rasa daging salmon atau rasa batagor guys? Atau rasa batagor rasa coklat guys? Emangnya ada bang? Nggak ada sih guys. Yaudah ya, Ucup sama Harumi, hati-hati terjatuh. Itu airnya dalam banget. Oke, let's go. Yuk, tenggelam. Itunya sushinya. Apa itu? Iya guys. Oh iya bener sushi. Nah itu tuh si Harumi guys, depan. Ayo. Hop. Nah, pelan-pelan. Oke, lewatin. Nah, kita tunggu si Ucup dulu. Si Ucup di depan sana. Nah, itu dia guys, Ucupnya. Si Haruminya udah di depan guys. Nah, Ucupnya tenggelam guys. Dari tadi Ucupnya tenggelam mulu guys. Berarti ini Ucupnya noob banget guys. Dia nggak jago. Lebih jagoan aku gak sih guys? Sama si Harumi ya. Si Ucupnya noob banget guys. Nah akhirnya sempat dikatain jadi jago guys. Bercanda ya guys ya. Ya lanjutkan Ucup sama Harumi. Oi. Oh ini naik kardus, kita open dulu. Nah kita melewati ventilasi guys. Ventilasinya seperti ini teman-teman. Let's go Ucup sama Harumi. Kita bakal kabur dari sini. Ini ke sini, ke belakang gak ada jalan lah. Nah ini kemana, ini kemana? Oh sini, loncat. Hap, hati-hati terjatuh. Nah, oke berhasil. Oke, hati-hati ada laser juga tuh. Kena laser, nanti balik lagi tuh ke checkpoint. Iya, betul. Nah, itu tuh. Nah, ini si Harumi, itu si Ucup. Ayo kita lanjutkan lagi, guys. Di sini teman-teman. Nah, kita checkpoint dulu di sini, guys. Oke, kita udah berhasil. Harumi sama Ucup. Tunggu dulu. Tunggu. Oh, ininya ngilang-ngilang, guys. Tuh. Tuh yang itunya, guys. Nah, yang itunya. Ini kemana? Ke sini kah? Oh iya, kita masuk ke sini. Wow, Harumi, yo kebakar, kegoreng kita. Kalau lagi panas jangan loncat ya. Oke. Bentar Harumi sama Ucup. Lihat di depan sana ada save-nya. Itu dia di depan sana. Weh, kok ini mati mulu guys? Bentar, ini gimana cara lewatnya? Sebentar. Oh ini, nunggu dulu apinya padam terus lewat guys. Lah, masih kena. Gimana itu caranya? Oh, jangan kena itu, guys. Katanya jangan kena panci. Kita sini. Nah, masih kena. Gimana caranya, guys? Ini ke sini, ke sini. Terus ke sini, ke sini. Oh, gitu. Oke, pelan-pelan. Oh, itu Harumi dan Ucup. Kamu harus ngelewatin yang itemnya. Jangan yang itunya tuh, yang kompornya. Kalau misalkan lewat kompornya itu ya meninggoy lagi. Soalnya ya kompor ya panas juga sih guys. Nggak salah juga ya teman-teman ya. Tuh di sini juga ada air toh guys. Ini kayaknya buat masak Indomie enak nih guys. Siapa di sini yang suka Indomie? Kalau kalian suka tim Indomie goreng atau Indomie rebus guys, coba kalian komen di kolom komentar ya guys ya. Kalau Bang Angga sukanya ini Indomie soto guys. Karena enak banget coy. Ada kuah-kuahnya gitu. Nah, aku udah checkpoint guys. Nah tuh si Ucup sama si Haruminya masih di sana guys. Intinya di sini itu kita nggak boleh
melewatin kompornya, guys. Kalau kita melewatin kompornya, otomatis meninggoy karena ya kompornya panas banget. Oh iya, guys, Ucup Harumi, lihat di sini ada save-nya, guys. Itu dia, guys, serem banget. Matanya merah. Dia lagi memotong-motong gitu ya, memotong daging sushi. Ya enggak sih? Salmon, guys. Ini kemana nih? Ini sini kan. Itu kemana? Kita kalau loncat gak bisa lah. Oh, langsung jalan, gak usah loncat, guys. Itu dia, guys, untuk ininya, save-nya, guys. Lihat, serem banget untuk mukanya dan juga matanya, guys, berwarna merah dan juga giginya putih. Oke, serem banget, cuy. Ayo, kita lanjutkan lagi, guys. Nah, kita udah nyampe sini, guys. Bentar, nah tuh si Ucup. Ucup mana? Oh, itu. Jangan loncat di situ. Di situ jalan aja, gak boleh loncat. Kalau loncat itu tetap kena pisau, guys. Iya. Nah, kayak gitu. Biar gak kena sama pisaunya. Aku juga tak kira tadi itu harus loncat. Ternyata jalan doang, guys. Yuk, kita lewatin lagi, guys. Di sini ada air, guys. Nah, di sini harus berhati-hati. Jangan sampai tercemplung atau tenggelam. Ntar kita meninggoy, guys. Oke, banyak banget ini cuciannya, guys. Nah, ini apa? Es krim kah? Mayones? Atau apa ini, guys? Aku juga nggak tahu. Oke. Ayo hati-hati, jangan sampai terjatuh di sini. Sushinya banyak banget. Ada yang rasa salmon dan juga kita masuk ke panggangan, guys. Apakah kita dipanggang secara hidup-hidup kah? Ucup Harumi. Kita masuk ke dalam panggangan. Berarti di sini harus hati-hati, guys. Ayo, kita lanjutkan lagi. Oke, santai, loncat. Hap. Nah, kita udah checkpoint. Ayo, ada kipas angin. Kita di sini teorinya loncat-loncat. Oh iya, di sini juga by the way ada stack-nya ya, guys ya. Dan untuk stack-nya itu sampai 48 stack, guys. Kita udah ada di 18 stack, guys. Ada ikan. Ikan apa ini? Ikan hiu kah, guys? Atau ikan salmon? Atau ikan lumba-lumba? Atau ikan cupang-cupang? Atau ikan apa nih, guys? Oke, aku juga nggak tahu juga, guys. Ada es batu. Ini es batu nggak sih? Ya nggak sih, es batu ya. Ini Ucup kan sama Rumi. Ini namanya es batu kan? Ya, jatuh. Bentar dulu. Di sini bahannya malah terjatuh, guys. Di esnya yang tadi. Ini esnya licin gak sih? Oh enggak, guys, enggak licin ya, teman-teman ya. Oke, tunggu dulu aku. Ucup sama Rumi, tunggu banget dulu. Aku mau ke situ. Nah, kita udah sampai sini, guys. Oke, let's go. Harumi ini tadi lewat pipa ya? Emang bisa lewat situ, Harumi? Enggak bisa. Ini kan ada tanda panahnya gitu loh, guys. Di sininya. Widih. Di sini kita ada di 20 stack ya, guys ya. Ayo Ucup sama Rumi, let's go. Kita keluar juga, guys. Ini apa lagi nih? Ada pizza, guys. Banyak banget. Bukan pizza, sushi lagi ya. Nggak bisa lah. Nggak bisa shortcut lewat situ, Harumi. Nggak bisa itu. Ya nggak sih? Nggak bisa kan? Bisa dong. Emang bisa, guys? Nggak bisa. Akhirnya aku bisa, guys. Tadinya aku mau lewat pojok kanan aja. Shortcut gitu, guys. Oke. Hap. Nah, kita berhasil juga, teman-teman. Di sini apa nih? Door close pendeke. Kita cari kunci. Kuncinya di mana, guys? Di sini udah nemu sama Harumi, guys. Ini bedroom. Ini bedroom, guys. Berarti di bedroom ini kamar mandi, guys. Ini kemana? Sini, guys. Yaitu ke dalam WC, teman-teman. Banyak pipa-pipa, guys. Ayo sini, Ucup sama Harumi. Mana nih Ucupnya, guys? Kayaknya si Ucupnya masih di atas deh, guys. Nah, itu udah nyampe, guys. Ayo Ucup sama Harumi, let's go. Hap. Oke. Loncat lagi. Pelan-pelan, jangan sampai terjatuh atau tenggelam karena ntar meninggoy. Nah, itu Ucupnya, guys. Hati-hati Ucup. Nah, sudah aku bilang, hati-hati, awas itu tenggelam, beneran tenggelam dong. Berarti Ucupnya nub banget dong, guys ya. Ya ampun. Yaudah, kita tunggu dulu, guys. Oke, masih loncat-loncat, guys, Ucupnya, guys, di situ, teman-teman. Kita tunggu dulu. Nah, berhasil juga, guys. Untuk si Ucupnya. Si Harumi udah di depan. Ya ampun, Ucup. Si Harumi meninggalin kita ya. Ya ampun. Ya udah, ini kemana nih? Kita harus hati-hati, guys. Nah, aku langsung berhasil, guys. Langsung berhasil, cuy. Ucupnya tadi meninggal sih, guys, kena laser gitu. Nah, berhasil juga, guys, untuk Ucupnya. Kita ada di 27 stack, guys. Awas, itu lapanya panas banget, guys. Karena, kita tenggelam. Kena lapanya, guys. Ya, kita harus berhati-hati di lapa ini. Soalnya lapa itu panas banget, guys. Ada api-apinya gitu. Oke, pelan-pelan, hap. Nah,
Berhasil cuy. Hati-hati nih ada jembatan. Wih, ada jembatan ini guys. Ya kok kena guys? Kok kena teman-teman? Ah, sini yuk. Ayo let's go. Ayo sini Ucup Arumi. Come on. Ayo Ucup sama Rumi. Nah. Oke, let's go. Widi, tadinya aku niat mau ngejailin lo guys. Nggak jadi deh. Mereka ternyata bisa guys. Ucup sama Ruminya tuh ngelewatinnya. Kalau nggak bisa itu bisa ngejailin sih guys. Ini berbeda lagi guys. Ada mesin gulung-gulung guys. Awas ntar jadi penyet. Nah, kan sudah dibilang ntar jadi penyet guys. Ini nih ada gulung-gulung buat makanan gitu guys. Oke, loncat. Oh ya ampun, kelebihan guys. Yaudah yuk kita lanjutin lagi guys. Kita udah ada di 32 stack guys. Untuk hari ini, untuk kali ini guys. Nah, kita ada di 33, 34. Oke, nice, jangan sampai kena. Sama saus, kayaknya ini saus deh guys. Emang di sushi itu ada sausnya teman-teman? Menurut kalian gimana guys? Coba komen di kolom komentar juga ya guys ya. Oh iya guys, kira-kira next kita main escape apa lagi nih? Buat teman-teman semuanya yang punya saran boleh komen di kolom komentar ya. Nanti setiap komen kalian aku bakal baca guys. Dan nanti kalau ada requestan dari kalian main game escape selanjutnya, aku bakal baca dan aku insya Allah aku mainin juga guys. Untuk requestan dari teman-teman ya. Jadi jangan lupa komen di kolom komentar guys. Nah, wih ini apa nih? Ini apa guys? Ini gak ada apa-apa kan? Oh jadi ayam geprek itu. Nanti jadi Harumi geprek loh. Itu tuh ada mesin penggepreknya guys. Ayo sini Ucup, hati-hati. Kegeprek tuh. Nah, berhasil. Let's go. Yo, jatuh. Ucup sama Haruminya jatuh guys. Tuh, jatuh mereka di situ guys. Ini bisa ngejailin berarti kan? Bisa ngejailin gitu kan? Oh iya. Enggak deng. Ucupnya berhasil guys. Coba si Harumi kita jailin ya. Set. Nah, oh bisa. Bisa lewat. Ya udah yuk lanjutkan lagi. Harumi, yo kena. Kena lasernya guys. Hop. Nah, berhasil. Lego. Wih, itu maju. Itu susinya sakit nggak guys yang tadi guys? Aku juga nggak tahu juga. Wih, ada robot guys. Kok kita kena robotnya itu nggak apa-apa kan? Kita masuk ke dalam kardus guys. Nah, ini kardusnya teman-teman. Kita mau dikirim paket kah guys? Aku juga nggak tahu ya, Ucup sama Rumi. Nah, kita udah ada di sini. Oh, ini pemakingan ini guys. Pemakingan paket-paket sushi untuk dikirim ke alamat-alamat kota kayaknya guys. Soalnya ini ada mesin kayak gini guys. Buat mesin operan-operan gitu. Yo, kena itu. Apa namanya yang buat geprekan gitu guys. Nah itu, iya hati-hati. Nah jangan sampai kena guys. Nah kita checkpoint dulu. Kita jalan. Yo, digeprek lagi. Jadi mangga geprek dong aku. Oke, pelan dulu guys. Nah jangan sampai terkena guys sama geprekannya guys. Ya, terjedug. Malah terjedug. Bentar. Oke, nunggu dulu, turun dulu itunya. Nah seperti itu, terus kita loncat guys. Jangan sampai terjedug. Oke, berhasil guys. Nah, di sini aku udah berhasil guys. Kita udah ada di 43 ya, 43 stack. Cuman Ucup sama Ruminya mana guys? Mereka kayaknya masih ketinggalan di sana deh guys. Ya udah guys, kita tunggu dulu ya Ucup sama Ruminya. Mereka masih di sana guys. Mereka benar-benar noob banget ya guys ya. Bercanda ya guys ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini Ucup sama Ruminya udah berhasil juga. Ayo kita lanjutkan lagi. Sebentar lagi kita bakal berhasil untuk menamatkan game Escape the Sushi Restaurant Obi ini guys. Let's go. Yo, meninggoy. Meninggoy guys aku guys. Itu, di sini ada lubang besar guys. Yang dalamnya hitam tuh guys. Tuh, jangan sampai terjatuh ke situ. Ntar kita meninggoy guys. Oke, pelan. Nah, kita udah berhasil. Di sini mobil ini apa? Pre-clean. Apa ya mobil apa ya, teman-teman? So clean, bukan. Apa ya namanya? Lupa, guys. Ini tuh namanya poklit enggak sih? Apa ya, guys? Gua lupa, guys. Buat teman-teman yang tahu komen juga ya di bawah, guys. Nah, itu Harumi. Yang mana nih Harumi? Kiri apa kanan? Kanan salah. Bukan kanan. Enggak ke checkpoint kah? Oh, enggak ada checkpointnya, guys. Lewat mana itu? Kiri apa kanan tuh? Tadi kiri apa kanan guys? Yang ini. Ini yang mana nih? Oh kiri, oke. Tunggu dulu. Wih Harumi dari tadi ninggalin mulu ya Ucup ya. Tungguin kita dulu. Tungguin Bang Angga sama Ucup dulu. Santai dulu. Oke, nah kita udah ada di 44 guys. Oke, let's go. Kita buka dulu. Nah, kita udah berhasil juga guys. Di sini kita masuk. Kita ada di mana nih? Wih, ada truk guys. Kayaknya ini deh paket-paketan yang tadi guys.
untuk pengantaran susinya, guys. Soalnya ini ada truk ini, guys, susi, guys. Tuh, kayaknya di dalam truknya banyak deh, guys, untuk paket susinya gitu, teman-teman. Oke, wah, enak banget kayaknya susi, guys. Wah, jadi pengen nyoba ya, guys, ya. Ya ampun, itu tenggelam, guys, kayunya, teman-teman, ya. Oke, pelan-pelan dulu di sini. Nunggu itunya naik dulu pohonnya. Nah, seperti itu. Hap. Nah, kita udah ada di 47, guys. Wih, satu stick lagi kita tamat. Oh, ini harus nyebrang. Harus hati-hati, harus lihat kiri dan kanan. Karena ini banyak mobil gitu, guys. Oke, nah, wih, ucupnya berhasil, guys. Jago dia, guys, untuk ngejebrang apa? Nyebrang di sini, guys. Oke, nah, aku juga udah berhasil, tinggal Harumi. Hati-hati. Harus lihat kiri dan kanan, guys. Nah, berhasil juga untuk Haruminya, guys. Let's go. Wih, ucup Harumi. Kita berhasil juga untuk kabur dari restoran sushi yang tadi, guys, atau dari koki yang mengerikan banget, guys. Ya, di mana tadi matanya tuh merah dan kumisnya dan giginya tajam banget, guys. Tapi ucup sama Harumi, kita di sini berhasil juga untuk menamatkan game OB kali ini. Weh, itu apa? Radio. Radio dapat dari mana itu? Kok gua enggak ada, guys? Itu si Harumi sama si Ucup dapat radio loh. Dari mana itu? Adanya kayak gini, guys. Ah, ini ada speed. Ini buat mempercepat, guys. Ya udah, guys. Berarti teman-teman segini aja dulu, guys, untuk bermainkan game OB kali ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan semoga aja di video kali ini kalian suka dan terhibur juga. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe-nya ya, guys, ya. Dan jangan juga dinyalain loncengnya atau notifikasinya biar teman-teman semuanya nggak ketinggalan untuk video terbaru di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Kopi pahit jadi minum, gua pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya. Dan siap, bye-bye.